Apa mungkin hatimu untukku? Ya jangan bisa lagi dong Osas. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Single terbaru Rizky Bilar sukses menduduki trending per-YouTube-an Indonesia. Mulai dari trending 31, 8 hingga 6 diduduki oleh single terbaru Rizky Bilar, Kini Hanya Tentangmu. Hal tersebut pun tak lepas dari perhatian sang pujaan hati. Ya, couple cute-nya, yakni Lesti Kejora. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Lesti sebagai pasangan kekasih dari Rizky Bilar turut merasa bangga atas pencapaian sang kekasih, terutama single terbarunya itu. Lesti pun akhirnya memberikan ucapan selamat pada Bilar. Dalam unggahan instastory-nya, Lesti mengungkapkan kongret Osas Rizky Bilar atas single terbarunya, yakni Kini Hanya Tentangmu, yang sukses menduduki pertrendingan YouTube di Indonesia. Mulai dari trending 31, 8 hingga trending 6. Mendapatkan ucapan dan selamat dari sang kekasih, Rizky Bilar pun membalas dengan merepost kembali di instastory pribadinya unggahan dari Lesti Kejora. Tak lupa, ia pun memberikan pemanis pada unggahan di instastory miliknya tersebut yang mengatakan pada si dedek, "Makasih ya, Ngelesti." Ya, Ngelesti identik dengan Neng yang gelis, Lesti ya. Ada juga yang berpersepsi menganggap bahwa hal itu adalah ya sekedar spontanitas sampaian yang diungkapkan oleh Bang B untuk menggoda Lesti sebagai seseorang yang suka ngeles. Tapi apalah itu dari ungkapan Lesti maupun Bilar, pada intinya hal itu adalah bentuk rasa kasih sayang mereka yang kadang-kadang diungkapkan oleh keduanya melalui canda atau kejedakaan ataupun keseriusan dan kegesrekan yang dikemas dalam kata-kata bernuansa lain dan indah tentunya. Jadi pada dasarnya bahwa hal itu adalah ungkapan dari hati tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi dalam hal ini marilah kita selalu mensupport keduanya yang selalu hadir, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Apalagi sekarang Bang B memang benar-benar berupaya untuk memantaskan diri bersanding dengan pujaan hatinya, yakni Lesti Kejora. Kita hanya mampu dan bisa mendoakan yang terbaik bagi keduanya dan semoga disegerakan. Karena si dedek sendiri sudah ngebet pengen kawin sepertinya guys. Dan Bang B memang sudah menuju dirinya memantaskan diri untuk menjadi imam yang baik dari Lesti Kejora. Dari etos kerja dan semangat juang yang tinggi, ini membuktikan bahwa Rizky Bilar memang benar-benar berharap
kalau tidak tahun ini, tahun depan bisa menghalalkan hubungannya dengan Lesti. Tentu hal ini tidak main-main, karena untuk berumah tangga memang butuh persiapan dan pemikiran yang matang ke depannya. Di sini pun kita mendoakan Bang Bi juga pikirannya tidak pelin-pelan lagi, tetapi sudah acik pada keputusannya untuk segera mempersunting Lesti yang sudah menunggu kabar itu dikumandangkan oleh si Bilar. Tentu kita harusnya dan tetap selalu mengupayakan dengan doa-doa. Semoga akhirnya mereka disegerakan melangkah ke jenjang pelaminan. Itu saja mungkin kabar terbaru hari ini tentang panggilan mesra dari Bilar. Entah itu merupakan goyonan atau kegesrekan atau cuma candaan, ataupun itu adalah panggilan romantis untuk pasangannya. Tetapi hal itu dilakukan demi kebersamaan, demi untuk memberikan nuansa berbeda di antara mereka. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.